Oke. Banyak banget diborong, guys. Hi guys, welcome to my channel. Jadi seperti biasa, aku ingin minta kalian dulu mana kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu dari jarak rezekinya dan benar seterusnya. Amin. Jadi hari ini aku pengen nge-reaction video dari Nelly Zamita ya guys. Jadi ada kan Nelly Zamita yang ternyata ada comeback gitu ya guys. Comeback. Dan kemarin itu aku lihat memparodikan lagu A, B, C, D, E, F, G, HI. Kok jadi agak-agak ngeblank ya guys. Jadi ini kayaknya seru banget ya guys, dan membutuhkan banyak personil ya. So buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti videonya, kayaknya bakalan seru banget ya guys. Dan kita nanti seru-seruan bareng, tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oh, Trans Binjai ini guys. Wow guys, benar-benar ini pakai bis loh guys ya. Dan ini kayaknya pakai drone juga ya. Ini pengambilan gambarnya dari atas juga. Oke, lanjut ya. Wih. Oh, ini kayaknya bentar guys. Ini banyak pemain baru ya kayaknya ya guys. Yang tadi yang jadi Salman, terus juga yang pasupir lagi. Sorry, maksudnya yang tadi yang di atas itu Saif ya kalau nggak salah ya, yang jadi Saif sama yang jadi Salman ya guys. Oke, lanjut. Oke, kalau ini Rizky Kasyap ya, tahu ya guys. Oke, wow. Oke, tadi ada anak kecilnya juga ya guys. Oke, ini lengkap ya guys. Wow, best banget ini, comeback yang luar biasa ya. Oke. Wih, so sweet. Oh, ada Nuja juga nih guys. Nah, ini yang jadi Salman ya, sama aku lupa yang apa di film Hamsatsathen ya. Apa sih, gimana sih dibacanya guys? Pokoknya kayak gitulah. Aku ngikutin tulisannya aja. Pokoknya ini yang jadi apa? Nggak tahu siapa, ini Nuja, dan ini yang paling alim ya guys, ceweknya ya. Oke, lanjut. Jadi flashback ya. Asik. Wow, ini niat banget sih guys ya, keren banget. Wow, sekali comeback ya Kak Nelly ini. Wow, luar biasa banget guys. Asik. Oh, bagi-bagi kue ya guys, snack ya. Oke. Ini anak kecilnya siapa nih guys? sorry guys, ada notif. Aduh, gimana ini? Wah, bentar guys, ini benar-benar terniat banget ya. Ada apa namanya? Ini nggak bisa dihilangin ya ininya ya. Sorry ya guys, kalau ada gangguan dikit. Ini aku salvok nih guys ya, soalnya ini kayak di pasar malam gitu ya. Dan kebetulan kalau nggak salah pas lihat BTS-nya itu ada pasar malam juga di situ ya guys. Wow. Oke. Okay. Wow, ini full ya guys. Ada pengemisnya juga ya. Ini ibu-ibu sama anaknya gitu ya. Oke. Okay. Sorry, bukan pengemis ya guys, tapi ini jualan gitu. Jualan gelang ya. Oke. Okay. Banyak banget diborong guys. Oke. Okay. Gantian ya supirnya ya. Oke. Wow. Digendong. Oke. Hai. Salah ding.
So sweet. Oke, okay. Ini kayaknya pas awal-awal ini ya, apa namanya, belum semuanya nikah gitu ya guys. So sweet. Oke, okay. Nah ini dia nih guys ya, karisma Kapoornya ya. Aduh, ngeri gimana gitu ya guys, ini bergelantungan gitu ya di mobil bis lagi ya, cuma ini benar-benar totalitas semua gitu ya guys. Oke, okay, best banget ini ya kualitasnya, kualitas gambarnya, sorry belibet banget ini ngomongnya, kualitas gambarnya juga nggak diraguin lagi ya. Oke, okay, best banget. Ini bisnya juga bisa banget ya nyari yang mirip persis banget gitu ya. Kanan kiri oke ya. Asyik, pasif dikasih bunga ya. Oh, ini kayak estafet ya. Ngantuk ya. Wow, keren banget ya guys. Wow. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Wow, seru banget ya guys. Sekali comeback langsung totalitas banget ya. Pokoknya kalau Kak Neliza Mita ini sama timnya selalu bikin parodi yang beda dari yang lain gitu ya guys. Karena video ini ya belum ada yang recreate atau bikin parodi gitu ya guys. Dan ini benar-benar luar biasa banget ya, dari bisnya ini persis ya, mirip banget. Terus para castnya juga luar biasa banget, acting mereka best banget. So gitu aja ya guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok. Oke guys, pokoknya sekali lagi thanks for watching. See you next video. Bye-bye.